serial yang berasal dari negeri Tiongkok, The Story of Yangtze Palace, telah membangkitkan selera akan kisah-kisah permaisuri, kekaisaran, dan intrik mereka. Acara hits di layar televisi Tiongkok tersebut menceritakan drama tentang selir licik di istana dinasti Qing. Kisah ini telah menarik perhatian dan melahirkan banyak meme dan guyonan. Melansir dari SCMP, 5 selir di bawah ini memiliki pengaruh pada kekaisaran negeri Tiongkok atas tindakan, daya pikat, serta hal lainnya. Wang Shoujun, atau dikenal sang pembawa kedamaian. Wang Shoujun adalah seorang suku Han yang menikah dengan pemimpin Xiongnu, Chanyu Wuhanye. Dia berperan penting dalam menjaga perdamaian antara kerajaan, suku, dan istana Han. Xiongnu adalah pengembara yang menempati wilayah yang mencakup Mongolia modern, sebagian dari Tiongkok bagian utara dan Asia Tengah. Mereka telah melawan Han dalam pertempuran perbatasan selama bertahun-tahun. Pada tahun 53 sebelum Masehi, semua tribut didirikan untuk Xiongnu dan istana Han. Wang Shoujun dikirim untuk menikah. Pernikahan mereka menghasilkan 2 putra dan 1 putri. Sejarawan dan penyair memuji Wang atas perannya dalam meredakan gencatan senjata selama puluhan tahun antara Xiongnu dan Han. Wu Shetian yang berdaulat. Wu Shetian tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya wanita yang berdaulat dan memerintah Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun, baik dalam kepemilikan maupun perbuatan. Dia memasuki istana kekaisaran pada usia 14 tahun sebagai selir Kaisar Taizong, kaisar kedua dari dinasti Tang. Taizong meninggal ketika Wu berusia 25 tahun. Dia menghindari kehidupan di biara yang diperuntukkan bagi para janda dan menjadi selir pengganti. Wu memulai perjalanan panjang menuju kekuasaan dan menetapkan dirinya sebagai permaisuri pertama di Tiongkok pada usia 66 tahun, serta memerintah selama 15 tahun sampai kematiannya. Wu digambarkan sebagai wanita yang kejam, konspirasi, seperti permaisuri yang membunuh putrinya sendiri untuk menjebak saingannya. Telah digambarkan beberapa kali dalam film dan acara TV. Namun, pemerintahannya memperluas wilayah kekaisaran Tiongkok dan membawa reformasi ke pengadilan dan masyarakat sipil. Yang Yuhuan, sang kambing hitam. Yang Yuhuan dikenal sebagai Yang Guifei atau Selir Yang, terlibat cinta dengan seorang ayah dan putranya, Kaisar Xuanzong. Menjadikan Yang sebagai selir meskipun dia telah menjadi istri putranya. Kaisar tua tergila-gila pada Yang dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama daripada untuk memerintah. Dia juga memberikan posisi penting pada kerabat selir yang menyebabkan pemberontakan. Pemberontakan memaksa Xuanzong dan Yang melarikan diri dari ibu kota. Saat melarikan diri, penjaga kekaisaran menuntut Yang untuk dihukum mati. Menyalahkannya atas kerusuhan tersebut, tak berdaya untuk melawan Xuanzong, memerintahkannya untuk dicekik saat Yang berusia 38 tahun. Pemberontakan usai telah 8 tahun, namun itu adalah awal dari akhir dinasti Tang. Chen Yuanyuan yang digadaikan. Lahir di masa kerusuhan, Chen Yuanyuan menjadi yatim piatu di usia muda. Dia bekerja sebagai wanita penghibur sebelum menjadi selir Wu Shanghui, seorang jenderal militer dinasti Ming. Wu Shanghui seorang diri membawa jatuhnya dinasti Ming. Dia membuka gerbang Shanghai, jalur strategis di tembok besar yang menghalangi orang Manchuria atau Qing ke utara. Wu membiarkan pasukan Qing yang menyerang dan membantu mereka merebut ibu kota. Cerita rakyat kemudian menjelaskan bahwa Wu Shanghui membelot karena jenderal pada dinasti Ming lainnya, Liu Songming, telah menculik Chen. Wu Shanghui sangat marah dan pernah berkata, "Bagaimana saya bisa menghadapi siapapun jika saya bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita?" Cixi, sang tirani,
Janda Permaisuri Cixi adalah tokoh terkenal dalam sejarah Tiongkok modern awal karena pemerintahannya selama 50 tahun mengantarkan berakhirnya imperialisme di Tiongkok. Cixi memasuki istana Kaisar Xiang Feng pada usia 16 tahun dan menjadi selir favoritnya. Ketika Xiang Feng meninggal, putranya yang berusia 5 tahun diangkat menjadi Kaisar Tongzhi. Cixi merencanakan kudeta atas dua janda permaisuri dan sekelompok bupati yang diperintah untuk membantunya, sehingga dia adalah satu-satunya bupati yang memimpin. Selama pemerintahan Cixi, Tiongkok mengalami banyak pergolakan sosial dan campur tangan asing. Pada akhirnya, dia tak kuat menghadapi tantangan ini dan melanjutkan gaya hidup yang boros.